Nggih, jenengan kan wong aman yang dalan. Begitu arep menehi atau wong jaluk, "Ah, aku moh menehi wong iki." Lah ngopo? Wes, paling bare iki mendem. Jenengan wis suudon. Ora oleh pahala sedekah, malah oleh dosa suudon. Jenengan niate sedekah, sedekah mawon. Ewa dene bar niku disalahgunakan sama yang minta-minta. Niku mboten urusane jenengan kok. Arep sedekah dadak kakean mikir. Nggih napa mboten? Dikai-dikai mawon, larang kae ya wis. Ngoten to. Lak menehi ora usah kakean suudon. Wis tak kei. Ewa dene bar iki dinggo mabuk, dinggo apa? Dongake mawon. Umpama iki dinggo nang kono-kono muga-muga bocah iki oleh hidayah Gusti Allah ngono lho. Wis ora menehi cangkeme cerewet, dadak suudon. Kata pikir-pikir awake jane apik lho ya. Awake ya kuat, ngopo kok ngemis? Lho. Kowe iki ora menehi karo ngrasane kuwi mau. Dosamu dobel. Ora menehi-menehi mawon. Kula kaya banci-banci ning bogem lak ketemu Gus Miftah. Ha, Gus Miftah. Ngene. Aku ya ora apa-apa, tak menehi wae ora apa-apa. Lagune mung tek ewer-ewer. Kemer-mer nek yus. Begitu kae 5000 ne leboke susune sel ndelah kebanteran kaos kakine tiba glundung kae. Susune glundung iki lho. Lah kaos kaki kok isine. Makasih Gus Miftah sel glundung lho lho apa kene. Kok pentil kok glundung aku ngono. Ternyata kaos kaki lho. Tujuannya apa? Ya manfaat saja gitu loh. Sudah. Jangan diberitakan ah iki banci jangan. Loh. Saya selalu mengatakan ketika ada orang ahli maksiat, duduklah bersamanya, bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai masa depan yang lebih indah. Ngoten kudu. Jadi, kula wingi sarapan teng Jakarta kali kanca kula Mas Hadafi, DPR saking Lampung. Ngomong ngoten iki. Anak-anak setengah mateng gitu loh. Anak-anak banci macam-macam itu sekarang kalau dengerin YouTube-nya Gus Miftah kok seneng banget ya karena saya tidak pernah menghakimi mereka ada potensi hidayah jadi nyuwun sewu kalau ada bahasa begini jenengan pasti pernah dengar ayat ini summala atiyanau min baini aidi mamin khalfi mu'an aimani mu'an syama ilihim setan itu menggoda dari arah depan belakang kanan kiri tapi setan tidak pernah menggoda kita dari arah atas soalnya apa? Senajan to ngarep mburi kanan kiri kebak setan nduwur niki dalane hidayah setan gak akan mampu menggoda kita dari atas karena Allah membuat atas itu spesial tidak ada setan tapi jalan hidayah mila nyuwun sewu walaupun setan ngerubung songko ngarep mburi kiwa tengen tetap ada jalan hidayah jalan kebaikan mila saele-ele uang lak jenengan telaten bisa dadi apik lihat tenan ini milo rupamu elek wes seneng karo wedok mau telaten nih wae insya Allah tetep ditolak sing penting telaten sing penting telaten kamu itu kalau jelek jangan takut jatuh cinta yang harusnya takut tuh yang kamu cintai dicintai wong rupane elek jadi ampun sudah akhirnya Nabi Ibrahim mengajak makan semua orang. Lah, ini termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas indallah angfa'uhum linnas. Menungso sing paling apik mungguhe Gusti Allah niku sing paling kathah manfaate tumrap menungso liyane. Lah linnas teng mriki mboten namung linnasil muslimin mukminin, tapi kabeh termasuk wal kufar, wong sing mboten agama Islam tetaplah berbuat baik. Ngoten mawon. Lah piye carane wong niku tertalik kalih ngelem agamane jenengan sementara jenengan tidak bisa menampakkan akhlak yang baik mila lakulah sederhana kok kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina oleh orang lain jangan pernah menghina Tuhannya orang lain kalau kamu kata Al-Quran kalau kamu tidak ingin Allah itu dihina jangan pernah menghina sesembahan orang lain podok arong ini ketika Kanjeng Nabi mengatakan kamu jangan menghina bapakmu. Mana mungkin saya menghina bapak saya Rasulullah? Adakah orang yang menghina bapaknya? Ada. Ketika engkau menghina bapaknya orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapakmu. Jadi lah, kowe pengen bapakmu kira dinyek, aja ngenyek bapake wong liya. Kowe lah pengen bojomu ra dinyek, aja ngenyek bojone wong liya. Santai mawon to. Kowe lah pengen bojomu ora direbut karo wong liya, aja ngrebut bojone wong liya. Wong kadang-kadang kurang ajar wong lanang. Lah ana bojone curhat ra dirungokke. Lah bojone tanggane curhat dirungokke.
ke. Lah bojone telepon, telepon. Boros pulsa. Lah wong liya telepon ditampa nganti istiqomah. Kowe lah lagi ngrungakke curhate bojomu, bojomu bakar curhat karo wong liya. Rungokno. Ayo balungan kiri. Ayo balungan kiri, ayo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Iki mbiyen nggih lagu tahun piro le? Balungan kiri. Iki tahun 2017. Ah. Kowe sing gawe awakmu dhewe? Nggih. Pengalaman-pengalamane wong liya. Pengalaman kula. Kowe mbiyen sadurunge dadi penyanyi apa? Dodol pecel. Dodol pecel. Ha. Kuliah, Ba. LTGD ya. Lotek gadu-gadu LTGD. Nah, terus dodol pacar kula nganu kerja ten bank. Terus? Terus milih kalih nganu. Rekan kerjane. Terus sak niki nguyak-nguyak kula, terus kula pun dibujuk. Nggih. Jane kula nggih gelem tur nggih bacot rabi kula. Uang-uangnya serabi. Oh, kowe wis rabi. Sampun. Oh. Baru 5 bulan, Pak. 5 bulan. Nyuwun pangestune. Ben dapat momongan, Pak. Amin. Amin. Awakmu ngerti lali. Aku tuh kalau minum kopi enggak pernah pakai gula. Kok sakit, Pak? Ya jadi kalau kopi hitam misto saja itu enggak usah pakai gula. Karena aku enggak terlalu suka pemanis. Karena memang kopi itu ditakdirkan rasanya pahit. Oh, iya. Lah pahit kok dimanis-manis kok ya ngopo? Ya takdirmu rabi karo saiki kok. Ewadene dak embalik ya. Melipir matamu. Melipir. Selagi mboten konangan. Masa lagune akhirnya judulnya apa? Akhir-akhirnya tagline-ne apa? Bojomu semangatku. Mila kowe mau lak ben kowe dilokke kere macam-macam saiki sukses. Aku nganu kok, aku ngomong, "Bah, kalau saya seneng diposting gimana?" Aku ngomong kok, "Kalau bahagia ya jangan lupa pamer." Kenapa, Gus? Biar orang yang enggak senang sama kita jungkir balik modiar kowe. Oh, biar ah. Oh. Pamer-pamer wae ben kroso wong sing ben ngelokke awakmu kuwi. Niate ora pamer, ngasih pelajaran. Ngono. Saiki hati-hati lho. Kenal cewek, kenal cowok ning Instagram. Wah, wayu. Begitu diparani nyaawoh, hati-hati. Mila kula kandha to. Semua datang karena janji, semua tertunduk dalam hipnotis aplikasi. Yeah. Is besok-besok. Wi semangate wi, Mas Daru. Mbiyen balungan kere dinyek, saiki bali. Ngono, wis pokoke kuwi lak dinyek rasa nesu. Pokoknya cangkemmu semangatku. Iya ra? Nggih. Ngono wae. Aku pengen ngrungokke santri maksiat. Ayo, ganti Mas ayo apa bocahmu nyanyi kae. Mas kae. Ya, sak terus terus iki. Ora tau kok penyanyi ini. Pokoknya urip iki digawe hiburan iki ora apa-apa. Ngaji hiburan, ngaji hiburan. Karena saya mengatakan apa? Walau tak ada bahu untuk bersandar, masih ada rokok untuk dibakar. Karena hidup butuh hiburan bukan hanya keluhan. Iya. Yeah. Ngel. Terus kene dik meneh, wis jam setengah loro. Nah. Kok iki betah men to iki? Oh, ning kono iki wong to iki. Nek kok sampe mriko napa wong ini kok? Kandhane rasa teko teko wae. Wis. Pun kula niati muga-muga corona minggat bulan ngajeng pasang tenda melih. Amin. Kula iki ora pasang tenda ndak duitku ora kelong lho jangkapan. Sombong amat. Jenengan nak pengen kelingan karo wong niku kelingan karo jenengan terus rane piye? Gampang. Cara terbaik untuk membuat seorang ingat kepada kita adalah pinjamlah uangnya. Mesti kelingan. Nggih mboten, Bu. Ah, parani terus kae. Wong nyilih ki wis jan, lak nyilih raine luwih manis tinimbang madu. Lak ditagih luwih kejem daripada iblis. Sak sok sak sok wong ya teko iki. Jilbabe ya abang.
wasaruhum lan olo-olone menungso ing dalloh mungguwe Gusti Allah Ta'ala man iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure wong wasa alan elek apa amaluhu amale wong. Jadi menungso sing paling apik niku sing paling akeh manfaate mungguwe wong, menungso sing paling elek niku sing dawa umure tapi bosok kelakuane. Aten. Mila lak iso awake dhewe niki ndonga nyuwun muga-muga dawa umure apik kelakuane. Kula mbiyen niku ngeten. Kula niku sempat mempunyai pemikiran ngene. Kula niku ora bakal ndonga njaluk panjang umur karo Gusti Allah waktu itu nggih. Karena saya merasa apa? Umur itu kan kepastiannya Gusti Allah. Jadi kula njaluk dawa dasare umur kula niku pendek, ya tetep ra iso dawa. Uang pengen jaluk mati dasare urung mati ora bakal mati. Kula duwe pikiran ngoten niku mbiyen. Aku mau lakon ndonga njaluk panjang umur. Kenapa? Karena umur itu ketentuannya Allah. Ketentuannya Allah. Tapi ana kiai kula sing ngomong, "Loh, jenenge ikhtiar le ndonga ya ora ana salahe. Wong kaya awakmu ki tak dongake sing dawa umure supaya akeh manfaate." Kula niku mikir, ternyata kok hooh ya. Ngoten. Lah soal umur kula pendek napa dawa niku lak ora ana sing ngerti. Nggih napa mboten? Orang nasi ngerti. Ya semula aduh, lah iso yo umure sing dawa tur apik kelaku wani. Terus kemudian dilanjutkan. Wa abghadun nas utawi kang luwe dibenduni sapa menungso ilallah maring Allah man. Iku man wong akala kang mangan sapa man wahdah hale ijen. Lho, wong mangan ijen enggak seneng karo Gusti Allah. Eling-eling. Dadi lak kula ditakoni, napa Gus entuk akad paing ngundang jamaah? Jawaban kula mboten kula ajak ngaji. Napa? Kula golek kanca mangan. Ngoten mawon. Dadi lak kula ajak ngaji nggon kula seolah-olah kula iku kiai gedhe. Wong kula niku mboten kiai. Kula wallah nggih sampai hari ini lak iso jenengan ora nyeluk kula kiai, rasa nyeluk kula ulama. Wong kula diceluk Gus mono kadang-kadang pas sak kabotan. Wis pokoke wong sing bareng-bareng umpama jenengan nyeluk kula Gus niku tujuane tidak untuk apapun, hanya sekedar ya wis pantes-pantese wong kekancan ngoten mawon. Jadi saya itu diceluk kiai kula kaboten, diceluk ulama kula kaboten, ora usah, biasa mawon. Momen njenengan ketemu kula ndelan, "Hei, asu miftah niku ya ora apa-apa." Ya ora apa. Tenan kula ora bakal nesu. Paling mulih awakmu ora iso ngaceng, mung ngono ki tok paling ngono. Jadi jangan kemudian kita itu gila hormat, harus dihormati. Mula kula niku mboten. Mila kula niku dicaci maki kaya ngopo niku ora bakal nesu. Soale kula ngerti, alah apa sih warpe kula nesu kaya ngopo lak dasare awak kula elek ya tetep mawon elek. Ora usah nesu dinyek karo wong dasare apik tetep apik. Mila wong saiki sok-sokan kaya bam lak nggo kacamata memang aku kudu jam. Kaya awakmu iki sok-sokan pakai kacamata padahal yang minus akhlaknya. Sing minus akhlake kok sing nganggo kacamata ne. Jadi donga mawon, jenengan sing tindak mriki kuwabeh tak dongake muga-muga dawa umure apik kelakuane. Amin Allahumma amin. Pun donga bareng-bareng wis jam 11 ra kepenak kula. Muga-muga bulan ngajeng pun normal nggih. Nggih. Pun, insyaallah kula yakin bulan ngajeng pun normal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shrif 'annal ghalla wal waba wal bala wat ta'ur wal quruna innaka ala kulli shay'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil 'azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil 'azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya Allah ya Rabb, kami semua hamba-hambamu malam hari ini ya Allah berpasrah diri kepadamu ya Allah dengan segala ketawakalan kami kepadamu ya Allah, dengan segala keimanan dan keyakinan kami ya Allah, memasrahkan semua urusan kami hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ini ya Allah kecuali atas izinmu ya Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Demikian pula dengan semua musibah yang terjadi di muka bumi ini ya Allah, semacam mata
hanya karena ridho-Mu ya Allah, hanya karena izin-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rob, kami meyakini ya Allah, Engkau yang memberikan ujian kepada kami, Engkau pula yang akan memberikan kelulusan kepada kami, Engkau yang memberikan masalah dan problem kepada kami ya Allah, Engkau pula yang akan memberikan solusinya kepada kami, Engkau yang memberikan penyakit kepada kami ya Allah, Engkau pula yang akan memberikan obat dan penawarnya bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rob, semua ini ya Allah kami meyakini atas kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rob, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersabar atas semua ujian, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar atas segala musibah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar atas semua penyakit ya Allah, dan mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rob, angkat semua penyakit yang ada di muka bumi ini ya Allah, angkat semua musibah, angkat semua bala, angkat semua taun, dan wabil khusus ya Allah, kami mohon kepada-Mu angkat penyakit corona ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar.